Kau orang suka tak aku punya setup lighting dalam studio sekarang ni? Sebab ni aku masih eksperimen lagi, tapi aku nak tunjuk apa yang aku buat untuk yang aku pakai sekarang ni lah. So aku tunjuk satu-satu. First sekali, kau orang tengok secara total dulu macam mana rupa behind the scene. Yang nampak di sini, satu lampu ni, satu lampu ni, lepas tu ada yang merah, ada yang biru. Lepas tu, kalau kau pasang lah, yang belakang sana tu ada RGB, tukar-tukar color. Yang ni, aku punya key light. Ni adalah Godox SL60W. Pakai standard softbox. Ni untuk depan muka aku. Ni pula lampu aku beli dari Shopee yang murah-murah je. Ni aku beli masa zaman aku streaming dulu. Aku terpaksa letak extra diffuser macam ni sebab dia harsh sangat. Dan lampu ni tak boleh control, dia cuma dapat on off. So aku letak extra diffuser untuk lembutkan sikit dia punya light. Next, kalau korang pasang, aku ada pasu kecil atas meja. Terang tak pasu tu? Jom aku tunjuk. Belakang monitor, aku ada sorok satu table lamp. Aku clip dekat aku punya monitor stand. Khas untuk suluh aku punya pasu comel ni. Aku ada, apa spesies ni aku tak tahu. Pin ni aku beli kat kedai Cactus. So aku anggap dia Cactus je lah. Belakang ni pula, apa ni, RGB ni. Ni adalah RGB light brand Bowling. Ni kawan aku punya, bukan aku punya ni. Ni KS punya. Aku pinjam, kira nak buat review, tapi aku belum buat review lagi. So nantilah aku buat satu video ni. Yang biru dengan merah tu pula, ni fluorescent tube. Berapa watt aku tak pasti. Aku beli dekat kedai Super Safe. Murah je ni, dalam RM10 ke RM15. Ni versi merah. Siapa yang follow aku dulu masa aku masih buat video dekat rumah, lampu ni lah yang dekat belakang. Untuk pokok ni pula ada satu lagi table lamp, study lamp. Ni dekat dia punya stand. Pas untuk pasuk pokok. Ni view dari arah ni. Tu tempat aku selalu letak kamera, depan table tripod tu. Untuk aku, lighting memainkan peranan untuk menarik viewer. Walaupun aku ni YouTuber sendu, belum ada banyak follower lagi, view pun masih sikit, tapi sebab minat aku buat. Jadi harap aku punya lighting setup ni boleh bagi idea. Belum start main lighting untuk dia punya video, boleh try. Boleh start dengan yang lampu murah dalam Shopee tu, yang dalam RM80-90 sekali stand. Sebagai starting, set up dia punya angle ke, bagi feel yang semua tutup muka ke. Contoh yang benda simple macam ni, siapa yang perasan, perasan. Siapa yang tak, memang tak lah. So, aku dah panas ni. Aku tu pasang off aircon kalau aku recording sebab bising. Dengar kalau aku pasang aircon lah. Bising tak? Sekejap, aku nak share macam mana kalau aku buka lampu. Sebab lampu ceiling semua aku tutup ni. Terlebih terang dah. So lah, kalau terang. Aku sekarang recording dalam gelap sebab aku boleh control mana cahaya yang aku nak, mana cahaya yang aku tak nak. So, okay guys, itu saja untuk kali ni. See you in the next video. Ciao.